Niat banget sih, ada live streaming juga guys. Ini behind the scenes-nya. Ini Liga Komunitas tapi niat sih, ada big screen-nya juga. Yo, what's up school fans and welcome back to the vlog. Dan sekarang ini, I'm on my way ke Medan karena gue hari ini diundang oleh Medan Community League. Asli ini keren banget dan juga gue salut banget sih. Di Medan ada Liga Basket antar komunitas asli. Gue penasaran banget sih game-nya akan seseru apa. Tapi kabarnya, malam ini dua game terakhir itu akan memperebutkan tiket ke babak playoff. So I'm very excited to check out all the games tonight. Semoga kita akan dapat highlight sekeren. Kita akan ketemu dengan orang-orang banyak juga di Medan karena gue tahu basket itu hype-nya cukup tinggi sih di Medan sih. Once again, big thank you dong kepada Medan Community League yang sudah jauh-jauh mengundang gue dari Jakarta untuk ngeliput liganya mereka di Medan hari ini. Very happy, very excited. So once again, thank you so much guys for watching. Enjoy the highlights and juga enjoy the vlog guys. Kita baru sampai di lapangan Dispora Pancing guys, dan ini ada 8 futsal yang dipakai buat pon kelihatannya, dan ini ada kompleksnya gitu ya, gede banget, banyak olahraga juga. Dan kita akan mencari lapangan basket ya guys, dan juga udah mulai ngeliput langsung Medan Community League. Let's go. Dan kita udah nyampe nih guys lapangan basketnya nih, Medan Community League 2024. And this is gonna be the first game. Ini pada mulai pemanasan. So we gotta check out this game man. Hopefully there's gonna be a lot of actions and a lot of highlights man. So let's go. Oh,
idola gue nih. Jago. Ini tapi niat banget sih, ada live streaming juga guys. Ini behind the scenes-nya. Ini liga komunitas tapi niat sih, ada big screen-nya juga. Bisa ARS kata ya, bisa replay di sini guys. Gokil sih. Umur 50 loh katanya, tapi gokil defense-nya sama hustle-nya. Terempat dari 1 poin doang. Tapi yang tim Wallhawks katanya harus menang 8 poin untuk lolos ke babak playoff. Gimana pendapatnya ada Medan Community League nih? Pendapatnya. Game yang bagus. Terima kasih untuk semua supportnya. Thank you teman-teman. BSC pasti bisa. Wow. Ada liganya. Ini pertama kali ikut liga. Oh, oke. Okay. Aku rasa liganya udah luar biasa kali. Sesungguhnya
Thank you. Ini omnya bekas omnya bekas pemain Kobatama katanya. Iya. Ini pemain okay. Kobatama. Umurnya udah mau 60 nih. Mau 60. Gila. Gimana kok ada komunitas, liga komunitas ini gimana? Bagus dong. Sip. Pokoknya tiap tahun ada ini. Tiap tahun lah ya. Siap, thank you kok. Tiap tahun undang Rocky. Siap. Best. Thank you so much semua supportnya. Mana yang foto ini? Ini dalam video maksudnya. Ini satu badan ini. Gila, pas kakinya juga. Gokil. Pas berat. Thank you loh supportnya. Sering kesini. Medan Basketball Community. Gue mainnya besok. Oh mainnya besok? Mainnya besok, game terakhir. Game terakhir. Kalau menurut lo adanya Medan Community League gimana? Main apa? Bagus ya buat pemain yang gak ada klub. Jadi bisa compete. Bisa compete juga di head level. Ini serius banget loh. Ada big screen, ada kayak ada live stream juga. Eh sini, udah macam IBL ini. Iya, keren banget ini. Okay, thank you. Thank you Koro ya. Terakhir beda 2 poin doang nih. 29-27. Seru. Lagi tim jersey putih unggul 1 poin. Gila. Seru sih. Keras tapi seru sih game-nya sih. Astaga.
Hari pertama udah gokil banget sih, pecah banget sih game-nya, seru-seru banget. Ya tambah kita game terakhir sampai ditentuin, sampai di posisi terakhir, men. Emang ya, liga antar komunitas sih nggak ada obat sih. Bener-bener kompetitif banget, tapi tetap sportif. Tapi game-nya high intensity banget. And that's only day one, guys. Besok kita akan balik lagi. And big thank you once again kepada Medan Community League 2024 yang sudah mengundang gue kesini. Semoga besok game-nya akan lebih seru lagi, kita akan ngeliput lagi. Dan of course juga big thank you kepada semuanya. Very nice to me. Ada di lapangan semua, say hi semua. Very happy to be here. So guys, sekarang saatnya kita istirahat. Udah mau jam 10:30 malam selesainya. But once again, thank you so much guys for watching. Thank you so much to everyone. And I'll see you guys again tomorrow. Peace out, everybody.